sebisa mungkin aku ambil dari textbook. Sebisa mungkin aku ambil dari textbook, cuma ada juga yang aku dapat dari dokter-dokter yang ngajarin aku sebelumnya. Jadi kalau misalnya mungkin ada beda dikit atau beda itu boleh ikutin institusi kalian masing-masing ya. Oke, kita mulai dulu ya. Oke, pertama sebelum kita masuk ke baca EKG itu sebenarnya kita mesti tahu ada code fisiologinya. Apa itu jantung dan mengapa kita perlu EKG sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian tahu, jantung itu kan kita bisa bilang digerakkan oleh aliran listrik yang menyebabkan adanya kontraktilitas dari myokardium. Nah, kalau misalnya kita review dulu waktu blok kardio, mungkin kalian tahu jantung itu pertama dimulai dari S.A. node. Nah, S.A. node itu letaknya di mana? Letaknya itu ada di right atrium. Dari S.A. node nanti dia akan mengalir listrik di right atrium, kemudian nanti dia akan ke left atrium di sini. Setelah itu dia akan nyampe di AV node. Nah, di AV node itu yang ada kita kenal dengan namanya conduction delay. Nanti akan juga ada represent di EKG-nya kita. Setelah masuk AV node, dia akan ke bundle of His, lalu dia akan ke left bundle branch block, right bundle branch block, dan akhirnya ke Purkinje fiber. Nah, kenapa sih kita mesti tahu ini? Karena kalau misalkan lihat berarti alirannya arahnya dari S.A. node ke bawah, kanan kiri, udah ke bawah, udah akhirnya sampai ke left ventricle dan right ventricle. Next-nya, nah ini dia yang aku bilang. Mengapa kita mesti tahu itunya? Karena biar kamu bisa ngerti sebenarnya apa sih yang kita baca, wave ini tuh melambangkan apa? Karena setiap wave itu melambangkan semua kejadian yang terjadi di aliran listrik di jantung kita. Yang pertama, P wave itu merupakan penanda dari atrial depolarization atau kita bisa juga bilang sebagai atrial systol. Jadi waktu atrial memompa memasukkan filling dari ke ventricle-nya. Terus ada juga namanya PR segmen di sini. Nah, PR segmen itu yang aku bilang tadi sebagai conduction delay. Jadi sebenarnya nggak ada amplitude yang terjadi. Jadi, mereka lagi diem gitu. Terus kemudian masuk ke QRS kompleks. Nah, QRS kompleks di sini melambangkan ventricular depolarization atau aktivasi dari ventricle-nya. Terus nanti ada juga delay lagi sedikit sebelum mereka masuk ke T wave, di mana T wave itu melambangkan dari ventricular repolarization. Terus yang aku ingin kalian tekani juga biar membantu kalian banget itu adalah penempatan lead dari chest lead. Kalau misalkan kamu lihat di sini, leadnya itu sudah disusun sedemikian rupa, ditaruh di situ, karena leadnya itu bisa membantu kita melihat arah konduksi jantungnya kita. V1 lebih di daerah kanan sternum, nanti sampai V6 di daerah paling lateral. Nah, kenapa disusun seperti ini? Karena kalau misalnya kita udah nyampe AV node, sampai bundle of His, sebenarnya tuh ventricle depolarization itu pertama itu dimulai dari bagian kiri dari septum ventricle. Nah, bagian kiri ini akan sedikit mengarah ke arah right ventricle, kemudian nanti dia akan selanjutnya depolarisasi itu lebih terjadi di left ventricle duluan. Kenapa bisa di left ventricle duluan? Karena seperti yang kita tahu dinding left ventricle itu lebih tebal dibandingkan dinding right ventricle. Baru yang ketiga ke right ventricle. Kalau misalnya kita lihat gambaran EKG-nya ya, yang di V1 ya, waktu dia ke arah, V1 kan letaknya di sini ya. Nah, konsep peletakan elektroda itu adalah ketika aliran listrik ke arah elektroda leadnya itu, dia akan menghasilkan defleksi positif. Ketika dia menjauhi, dia akan menggambarkan defleksi negatif. Kalau misalnya kita lihat di V1, waktu dia mengarah ke arah, kan utama di sisi ventricle, kode ke arah right ventricle, otomatis ke arah V1 dong. Pas dong. Maka muncullah defleksi pertama ini. Nomor satu ini. Nah, defleksi pertama dari EKG kita sebut sebagai gelombang R. Terus kode, dia akan setelah dia dari septum, kode dia akan lebih ke left ventricle dulu, karena lebih tebal kan. Nah, arahnya jadi barah ke sebelah sana. Nah, berarti dia menjauhi elektroda dong, menjauhi elektroda V1. Maka dari itu timbullah defleksi negatif ke bawah. Defleksi negatif kedua kita sebut sebagai S. Terus kalau sudah terakhir, dia butuh repolarisasi dari right ventricle lagi dong, berarti otomatis arahnya balik lagi ke V1. muncullah R kedua atau kita biasa sebut sebagai R apostrof gitu. Kebalikannya dari yang V6. Karena V6 itu letaknya di lateral, otomatis waktu dia mengarah ke arah right ventricle dulu, otomatis dia defleksi pertama ke bawah. Defleksi pertama ke bawah kita kenal sebagai gelombang Q. Lalu ketika dia repolarisasi terjadi di arah left ventricle, berarti ke arah V6, muncullah gelombang defleksi positif yang tinggi. Itu kita sebagai gelombang R. Terus terakhir balik lagi dia depolarisasi ke right ventricle-nya dong. Nah, muncullah gelombang S sini. Tuh. Nah, terus koden kalau misalnya kalian bisa lihat, di sini tuh kita bilangnya sebagai R sequence. Jadi tergantung kamu meletakkan elektrodanya di mana, maka akan terbentuk beda-beda amplitudo dari QRS-nya. Dimana kalau V1 dia malah lebih dalam karena kan daerah left ventricle dulu dong yang pertama kali. Jangan kalau V5 karena letaknya dekat dengan left ventricle, otomatis dia defleksi positifnya lebih tinggi. Oke. Next-nya elektrokardiogram. Nah, ini biasanya yang aku sering lihat sih ya. Kita ada yang namanya chest lead dan ada yang namanya limb leads. Kalau chest lead itu tuh ada V1 sampai V6, nanti aku sudah jelasin. Nah, peletakannya itu tuh nanti ada di slide selanjutnya. Yang aku mau lihatin di kalian di sini adalah yang limb leads. Jadi kalau misalnya di institusi aku, kita pakainya yang European. Dan aku Indonesia mah pakainya European sih. Jadi lihatnya adalah warna merah itu melambangkan di right arm. Jangan sampai kamu kebalik naruh leads-nya kamu. Nanti malah jadi bacaannya juga berbeda. Jadi kalau aku ingatnya ini kanan tuh merah, kakinya hitam. Misalnya nyesuaiin aja. Nah, ini lokasinya. Kalau dilihat kenapa yang diapalin panjang banget, gimana cara ngitung ICS-4, apakah ngitung dari atas. Untuk trik gampangnya yang dulu aku diajarin adalah kamu cari nipple line, kalau kamu cari intercostal space-nya. Udah pasti itu fourth intercostal space. Terus kalau tinggal kamu susun deh, V1-nya di daerah kanan sternum, terus V2-nya di daerah kiri sternumnya. Terus jangan pasang V3 dulu, pasangnya V4. Karena V3 itu kan diantaranya kan. Kamu cari dua midclavicular line, ICS-5. Berarti dari V2 kamu turunin satu aja. Kamu pasang dulu, baru kamu tengah-tengahnya pasang V3. Terus untuk V5 dan V6, sama juga kamu cari, dari kamu dapat ICS-nya itu kamu telusuri aja. V5 yang anterior axillary line, V6 yang mid axillary line. Nah, terus ini yang aku sertain gambar lagi di sini itu adalah supaya kamu gampang ngingetnya, karena ini tuh kalau misalnya kamu ingat peletakan ini tuh kamu jadi gampang nginget. Biasanya aku pakai buat ngapalin lokasi STEMI. Kalau misalnya kamu lihat V1, V2 itu lebih melambangkan daerah septum, V3, V4 lebih ke arah depannya apex, sedangkan V5, V6 itu daerah lateral. Nah itu kepake banget buat nanti kamu tahu lokasi STEMI ini di mana. Kita sekarang masuk ke read EKG-nya. Jadi dari, ini aku ambil daily ya, jadi ada 8 sequence yang harus kita gunakan untuk baca EKG. Yang pertama, identitas dan kalibrasi, ada heart rhythm, heart rate, interval, axis, P, wave abnormalities, QRS wave abnormalities, ST segment, dan T wave abnormalities. Kalau misalnya dulu aku diajarin itu, dokter aku lebih ngajarin rate dulu baru rhythm. Cuman karena aku pakai textbook, jadi kalau misalnya kalian ditanyain sama perseptor kalian, bilang, ya dok, bacaan saya dari textbook, dari Lily, dia pakai ritme dulu baru rate. Setahu aku selama kalian membawakan alasan yang baku jelas, dok, saya dari textbook, soalnya dia nggak mungkin marahlah kalian. Dia mengerti lah, kan belajarnya itu emang bener dari jurnal yang terpercaya gitu loh. Nah, kenapa kalibrasi itu penting di EKG? Karena selanjutnya kita akan belajar itu pakai kalibrasi di mana 1 mV sama dengan 10 mm. Ya. 1 mV sama dengan 10 mm. Di mana satu kotak kecil ini 1 mm. Jadi 1 mV sama 10 kotak besar, 10 kotak kecil. Dan 25 mm per second speed-nya. Karena melambangkan 0,04 second itu satu kotak kecil, 0,20 itu satu kotak besar. Kenapa kalian harus baca kalibrasinya dulu? Karena kalau misalnya kalibrasinya berbeda, otomatis yang kamu belajar di sini semua itu berubah. Karena kalau misalnya dia 1 mV-nya 5 mm, berarti cuma 5 kotak kecil doang ya. otomatis semuanya akan terlihat lebih kecil, atau semuanya akan terlihat lebih besar itu, karena nggak sesuai dengan kalibrasi yang kita belajar ini. X-nya itu, pokoknya ingat-ingat ya, 1 millivolt itu sama dengan 10 mm, berarti satu kotak kecil ini 0,1 millivolt. Satu kotak kecil durasi itu 0,04 second. Satu kotak besarnya berarti tinggal 0,4 kali 5, jadi 0,2 second. X-nya kita bahas segmen dengan interval. Kalau misalnya, kenapa kita perlu segmen dengan interval adalah untuk nanti kita ngelihat intervalnya itu. Jadi kita bilang segmen itu kalau misalnya dia without wave, contohnya PR. Dia di antara gelombang P dan di antara gelombang kompleks QRS. Atau juga ST. Di antara gelombang QRS dan di antara gelombang T, nggak pakein wave-nya. Kalau misalnya pakai interval, otomatis dia pakai wave-nya. Kalau PR berarti ada P wave, kalau QT interval ada Q sama ada T-nya. Gitu. Nah, heart rhythm. Kita bilang dia normal cardiac rhythm tuh fix banget, harus ada 4 kriteria ini. Yang pertama adalah setiap P wave diikuti oleh QRS. Yang kedua, setiap QRS didahului oleh P wave. Dan P-wave-nya harus upright di lead 1, 2, dan 3. Lalu juga P-wave intervalnya harus lebih dari 0,12 second. Kalau misalnya dia memenuhi kriteria semua ini, kita sebut sebagai sinus rhythm. Kalau misalnya dia nggak memenuhi semua ini, kita sebut dia sebagai aritmia atau disritmia. Oke. Nah, selanjutnya kita melakukan penghitungan heart rate. Sebenarnya pasti kalian semua udah tahu ya, heart rate normal kita tuh 60-100 beats per minute. Kalau kita bilang bradikardi, kalau dia di bawah 60, dan di takikardia kalau di bawah 100 beats per minute. Terus untuk rumusnya, sebenarnya sih di EKG tuh kalau misalnya kamu lihat kertas EKG, pasti di samping kanannya atau di kecil di atasnya tuh pasti ada interpretasinya. Jadi kamu sebenarnya nggak usah ngitung heart rate. Tapi kalau misalnya kamu dapat perseptor yang iseng, suruh kamu ngitung, aku kasih rumusnya biar kamu bisa ngitung. Jadi kalau misalnya dia reguler, kita hitung dari RR interval. Rumusnya ada 1.500 dibagi kotak kecil dan 300 dibagi kotak besar. Nah, RR intervalnya tuh kamu lihatnya dari mana? RR interval tuh kamu lihat dari P wave. Kamu lihat dari lead 2 panjang. Jangan kamu lihat dari yang ini yang kecil-kecil, karena kamu mau lihat dulu apakah rate-nya dia tuh reguler atau enggak. Kalau dia reguler, baru kamu bisa pakai rumus itu. Kita coba contoh hitungnya ini ya. Kasih annotate-nya. Oke. Kita lihat ini jadi lead 2 panjang kita ya. Kita ambil dari, kita mau hitung R sini sama R sini. Kalau misalnya kamu lihat sekilas, lihat ya, ini reguler ya. Jaraknya hampir sama-sama lah ya. Oke, kita hitung ini dulu ya. Kita hitung pakai yang kotak kecil dulu. Berarti kotak kecilnya, ini ada satu kotak besar, satu kotak besar, satu kotak besar. Berarti sudah 15 kotak kecil. Sudah kalau misalnya kamu lihat di sini tuh ada 1, 2, 3, terus di sini ada 1 sama 2. Berarti ada sekitar 20 kotak kecil. Aku next. Berarti 1.500 dibagi 20 kotak kecil. Jadinya 75. Kalau misalnya capek ngitung kotak kecil, perhatiin satu-satu, kita hitung pakai yang kotak besar aja. Lebih gampang. Jadi berarti 1, 2, 3 kotak besar. Terus kalau udah kamu tahu di sini ada 3 kotak kecil sama 2 kotak kecil, otomatis jadi 1 kotak besar. Ini 300 bagi 4, itu 75. Terus kalau udah iseng, yaudah deh coba hitung yang ternyata bagian RR lainnya. Ini ada 1, 2, 3, terus ini ada 4 kotak kecil sama 2 kotak kecil. Ya, otomatis loh kok beda, kok nggak bisa, kok nggak pas sama 75 ya. Karena kita pakai rumus, jadi hitungannya beda-beda dikit sebenarnya nggak masalah sih. Tuh. Kalau misalnya ini, ada yang mau bersedia, coba ngitung apakah heart rate-nya dia. Ada yang mau? Chat aja di kolom komentar, di chat. Boleh. Coba. Itu RR-nya. Kalau salah juga gak apa-apa guys, karena kan sama-sama belajar juga ya. Maksudnya supaya kita lebih mending hal di sini dibanding salah di depan perseptor kita. Iya anjir. Nah terus apa namanya, kalau nggak ada kalkulator kira-kira aja gitu. Saya biasa juga semua orang kira-kira, nggak harus pas banget juga kok. Ada yang mencoba? Nggak ada yang mencoba? Udah deh, aku jelasin aja ya. Jadi sebenarnya ini tuh aku mau menjebak kalian. Jadi kalau misalnya kamu lihat, aku bilang selalu ngeliat dari liplua panjang. Kalau misalnya kamu lihat di sini, ritmenya dia tuh nggak reguler sama sekali. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang panjang banget, terus ada yang ini hampir mirip-mirip, terus kalau dibandingnya di pendek, jadi panjang. Ini kita bilang sebagai yang irregular. Udah, kamu lihat lagi yang pertama tadi aku suruh lihat, yang kedua aku disuruh lihat itu adalah apakah dia ada P wave-nya. Di sini ada nggak P wave-nya kita lihat? Hampir nggak ada ya, bahkan nggak ada sama sekali. Ya kan? Nah, ini kita bisa lihat ini sebagai aritmia. Jadi ini bukan sinus rhythm. Kalau misalnya aritmia dan bukan sinus rhythm dan dia irregular, itu pakai rumusnya beda. Tapi sebelum kita hitung rumusnya, ada yang tahu nggak ini EKG-nya apa? Coba tulis di kolom chat. Ya, betul. Ini atrial fibrillation, ini AFib ya. AFib itu gampangnya adalah QRS-nya dia masih normal, tapi antara RR intervalnya tuh nggak sama. Ini AFib. Temannya AFib yang biasa kita suka dicek itu ada atrial flutter. Itu yang kita bilang sebagai sawtooth. Cuman aku nggak ada contoh EKG-nya. Nah, kalau misalnya nggak reguler gini, tetap bisa ngitung nggak sih? C, bisa. Tapi ngitungnya kita lebih PR. Karena rumusnya itu adalah kita hitung QRS kompleks yang ada dalam 6 detik. 6 detik itu sama dengan 30 kotak besar. Kalau udah kita kaliin 10, karena kita mau bikin kan beats per menit kan. Jadi kalau kita dapat 6 detik kali 10 jadinya 60 detik. Nah, ini udah aku tandain buat kalian. Jadi biar gampangnya adalah cari aja deh hitung. Aku mulai dari sini ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak besar. Berarti isinya masing-masing 5, berarti udah 30 kotak besar ya. Udah kita hitung deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti 17 kali 10, berarti ini merupakan sekitar 170 beats per menit. Itu cara ngitungnya. Ini aku rangkum lagi biar bisa ngeliat gambarnya sebelah-sebelahan. Kalau misalnya dia reguler, kamu bisa lihat itu langsung RR intervalnya. Tapi kalau misalnya dia kayak atrial fibrillation gitu yang irreguler, kamu hitungnya harus dalam 6 detik, yaitu 6 kali 10. Tapi aku dapat juga lagi dari Lily, dia tuh ngitungnya QRS kompleks dikali 20 karena dia cuma pakai 3 detik. Cuman dari aku belajar dulu sama perseptor, sama dari buku yang Indonesia, aku dapatnya kita kali 10. Jadi suruh hitungnya dalam 6 detik. Next-nya, ini buat intervals. Nah, intervals itu kita lihat yang pertama PR. Nah, PR interval itu berarti ada P wave, kalau ada yang nggak di seluruh semi. Nah, ini normalnya dia itu 0,12 sampai 0,20 second, yaitu 3 sampai 5 kotak kecil. Nah, biasanya PR interval tuh kita lihat kalau misalnya ada gangguan apa sih, biasanya kita lihat kalau misalnya dia ada AV block. Kalau misalnya kalian pernah dengar sebelumnya, ada yang AV block derajat 1, derajat 2, derajat 2 nanti ada type 1, type 2 lagi, terus ada AV block derajat 3. Selanjutnya ada juga QRS kompleks. Nah, QRS kompleks ini, kan aku bilang melambangkan yang namanya ventricular depolarization. Dia itu tuh harus kurang dari 10 second. Karena kalau misalnya dia lebih dari 10 second, kita bilang sebagai wide QRS, itu merupakan satu contoh tachyarrhythmia. Tachyarrhythmia-nya tuh contohnya ventricular tachycardia sama ventricular fibrillation itu biasanya wide QRS. Ada satu juga yang wide QRS tuh kalau misalkan pernah dengar namanya VES, yaitu ventricular systol. Itu juga kelihatan banget wide QRS. Oke. Next-nya tuh ada juga QT interval. Berarti dia ada kompleks Q, QRS ada T wave-nya. Nah, Kalau misalnya QT interval itu sebenarnya agak sedikit PR ngerjain hitungnya, karena dia pakai corrected QT, yaitu kita hitung jarak Q sampai T-nya, kalau udah kita bagi jarak R sama R-nya. Kita coba hitung yang ini ya. Oke. Ini tuh melambangkan satu kotak kecil ya guys. Kalau misalnya QT-nya ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, hampir 11 lah. Kalau ada RR intervalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, 19 ya. Berarti kita Q-nya berarti 11 dibagi kalkulator saat seperti ini. 11 dibagi akar 19 berapa? Akar 19 4,3. Berarti 11 dibagi 4,3. Dia 2,55. Berarti QT-nya dia masih benar karena di bawah 0,44. Gitu ya cara ngitungnya. Jadi QT-nya dibagi akar dari jarak R sama. Nah, biasanya QT interval itu dipakai buat apa? Yang aku sering pakai dan yang sering jadi soal UKM PPDB itu adalah untuk melihat hipokalsemia atau hiperkalsemi. Itu kita pakai QT interval. Nah, yang selanjutnya itu adalah QRS axis. Menurut aku ini yang paling lucu cara ngitungnya. Kalau dulu kodejen itu adalah kamu cuma lihat dua lead, yaitu lead 1 dan lead AVF. Nah, kamu pertama gambar dulu plus gini. 1 itu letaknya di sini. Nah, 1 di sini itu lambangnya tuh positif. 1 di sini lambangnya negatif. Negatif ya. Terus di bawah sini itu punyanya AVF. AVF yang di bawah itu positif, AVF yang di atas itu negatif. Nah, kalau misalnya positif negatif itu ngeliatnya apa sih? Positif negatif itu kamu ngeliat QRS-nya, apakah dia dominan ke atas yang tinggi berarti positif atau dia dominan ke bawah dia negatif. Kalau misalnya dia positif satunya, AVF-nya positif, oh berarti dia letaknya di sini. Nah, di sini tuh menandakan kalau misalnya dia tuh aksisnya masih normal. Tapi kalau misalnya kamu lihat satunya ternyata negatif, berarti defleksi ke bawah. Tapi AVF-nya masih positif, defleksi ke atas. Berarti letaknya di sini. Ini punyanya right axis deviation. Nah, kalau misalnya satunya positif, tapi AVF negatif, berarti punyanya sini. Punyanya left axis deviation. Nah, kalau misalnya dua-duanya sama-sama negatif, punyanya di sini, yaitu extreme right axis deviation. Atau juga bisa dikenalnya sebagai extreme axis deviation, nggak apa-apa. Tapi kemarin waktu aku buat materi ini lagi, sistem 1 sama AVF ini tuh punya negatif, punya kekurangan. Kenapa punya kekurangannya? Karena sebenarnya aksisnya kita tuh bukan 0 sampai 90 derajat doang. Aksis kita sebenarnya itu bisa sampai minus 30 derajat tuh masih oke. Nah, gimana cara kita ngeliatnya? Kita ngeliatnya adalah pakai satu lead lagi, yaitu lead AVF, lead 2. Lead 2 itu letaknya di daerah sini. Minus 30 sama 150 ini. Cut off-nya di sini. Kalau misalnya dia di bawah sini, berarti dia positif. Kalau misalnya dia di atas sini, berarti dia negatif. Jadi, kalau misalnya kamu dapat satu positif, AVF-nya negatif. Oh, pasti ini left axis deviation. Soalnya tiba-tiba kamu lihat ternyata lead 2-nya dia positif, berarti dia masih normal, belum left axis deviation. Jadi waktu kamu lihat lagi, oh ternyata dia benar negatif kok lead 2-nya, barulah itu punyanya LAD. Oke. Next-nya kita coba. Oke, ini aku ada sertain EKG, boleh tulis di kolom chat, yang kiri punyanya apa, yang kanan punyanya apa. Ayo, ada yang mau mencoba? Yang kiri punya apa? Yang kanan punya apa? Ayo guys, coba dihitung, karena kok misalnya kalian cuma dengerin aku ngomong panjang lebar, kalian nggak praktekin tuh pasti susah ingetnya. Tapi kalau misalnya kalian praktekin sendiri pasti bisa kok. Yo, ada. Aku jelasin satu. Oke deh, aku jelasin yang kiri dulu aja deh ya kalau gitu ya. Nah, yang kiri itu kita lihat satu sama AV dulu. Satunya ini dia lebih dominan defleksi ke bawah, berarti satunya ini negatif ya. Kita kasih anote. Kita gambar garis gini. Ini punyanya satu. Ini punyanya yang AV ya. Satunya ini negatif, berarti kalau satu negatif, berarti dia daerah sini. Oke, kalau udah lihat AVF-nya, AVF-nya positif. Kalau AVF positif, berarti dia daerahnya yang sudah sini. Berarti punyanya yang sini. Kalau yang di sini, berarti punyanya yang right axis deviation. Kalau kita lihat juga, bisa pastiin lagi pakai duanya. Kan dua letaknya kan begini kan? Duanya benar kok positif, berarti punyanya left axis deviation. Oke. Coba sekarang kalian yang kanan deh. Aku tungguin 1 menit deh. Coba hitung. Yang kanan itu apakah dia AD, LAD, atau jangan-jangan dia yang ekstrim? Ya, betul ya, Muzaidin ya, kiri RAD ya. Kita coba yang kanan ya. Oke, bener ya, bisa LAD ya. Kita sekarang coba kita lakuin ya. Kita gambar lagi. Satu sama AVF dulu. Satu ini AVF. Lead satu di sini dia positif ya, berarti punyanya daerah sini. Oke, kalau sudah AVF-nya mana? AVF-nya di sini dia negatif, berarti punya sini. Loh, berarti masuk LAD. Tapi kita dengar tadi, normal axis kita itu bisa sampai minus 30. Cara ngeceknya adalah kita lihat lead 2 dia. Kalau misalnya kamu lihat lead 2 dia, sebenarnya sini aku kurang zoom ya, tapi kalau kamu lihat lead 2 dia itu lebih defleksi ke bawahnya lebih besar, ini lebih satu kotak, sedangkan defleksi atasnya itu cuma 3 kotak kecilan kan. Berarti dia lebih negatif. Berarti dia masuknya ke daerah yang sebelah sini. Berarti yang kanan itu udah pasti left axis deviation, bukan normal. Gitu. Jadi kalau ketemu left axis deviation, jangan lupa harus recheck lagi. Apakah lead 2 dia positif atau negatif? Kalau lead 2 dia positif, berarti masih punyanya left axis normal. Tapi kalau lead 2 dia negatif, seperti pada kasus ini, itu punyanya left axis deviation. Benar ya? Next. Untuk P-wave. Untuk P-wave itu tuh biar kalian gampang ingatnya, kan harus tahu adalah apa yang terjadi di gelombang P. Jadi di gelombang P itu, pertama itu dimulai dari depolarisasi dari right atrium. Kalau ada di dalam gelombang P itu, yang gelombang kedua itu ada depolarisasi dari left atrium. Cuman kalau misalnya kamu lihat gambaran tuh biasanya enggak 2 gunung gini ya, lebih karena satu aja ya. Karena left atriumnya itu tersembunyi di depolarisasi right atriumnya. Nah, normalnya amplitudenya itu di bawah 2,5 mm. Durasinya itu juga kurang dari 0,12 second atau 3 kotak kecil. Nah, pertama paling bagus meneliti wave itu di lead 2. Karena lead 2 itu tuh kalau misalnya kalian ingat Eindhoven triangle yang gambaran kayak gini, ini sama ini punyanya AVR, AVL, AVF. Kalau ada lead 1, ini lead 2, ini lead 3. Nah, daerah lead 2 sini itu tuh arahnya sama dengan arah perjalanan S.A. node, A.V. node sama bundle of His sama bundle branch kita. Jadi lead 2 itu tuh paling bagus untuk menilai arah menilai P-nya, apakah benar di S.A. node atau enggak, karena dia represent arah jalannya konduksi listriknya. Oke. Terus kita pertama belajar P. pulmonala. Gampangnya kalau P. pulmonala itu punya right atrium, karena right atrium itu tuh yang berhubungan right atrium, left ventricle pada ke pulmonala kan. Gampangnya ingatnya aku gitu sih, karena right side heart itu punyanya pulmo, karena biasa karena masa pulmo aku nyatanya gitu. Kalau P. pulmonala itu tuh terjadi ketika right atriumnya enlarge. Aku gampang ingatnya karena dia membesar, otomatis amplitude yang dibutuhkan untuk dia depolarisasi lebih banyak. Maka dari itu amplitude dia tinggi deh. Nah, karena amplitude dia tinggi tapi right left atriumnya normal, left atriumnya kayak ketutupan dan sini jadi nggak kelihatan apa-apa. Nah, kita bilang tinggi kalau misalnya ingat normalnya lagi. Berarti dia harus di atas 2,5 mm. Tuh. Kalau misalnya P mitrale itu melambangkan left atrium enlargement. Left atrium enlargement itu punyanya wave kedua. Nah, di sini. Kan right atriumnya dia normal. Berarti amplitudenya oke-oke aja dong, cukup dong. Tapi left atriumnya dia besar, berarti butuh amplitude lebih banyak. Maka itu kebentuk gambaran begini. Kalau gambar ingatnya, ini kan mirip sedikit mirip kayak F lah ya. Jadi punyanya M, punyanya P mitrale. Kita lihat lead 2. Tapi kalau misalnya, terus biasanya juga adalah jarak ini namanya itu biasanya pasti lebih dari 0,12 second. Kenapa lebih dari 0,12 second? Karena butuh waktu, seharusnya kan selesai di sini ya. Seharusnya kan selesai di sini. Karena di left atriumnya dia besar, jadi butuh waktu lebih panjang. Maka itu jadilah dia durasinya lebih panjang. Terus untuk kemarin aku juga baca, P mitrale itu juga gampang lihatnya di V1. Dimana kalau misalnya normalnya itu kan V1 itu kan yang pertama ke atas punyanya right atrium. Kemudian ke bawah punyanya left atrium. Konsepnya sama. Karena dia membesar, otomatis butuh amplitude lebih banyak, otomatis defleksinya lebih dalam. Jadilah defleksi lebih dalam dibanding normalnya di normalnya kalau misalnya dia nggak left atrium. Next masuk QRS abnormality. Kalau QRS abnormality itu kita bisa menilai banyak hal. Tapi yang pertama yang biasanya kamu juga bisa sering pakai itu adalah melihat ventricular hypertrophy. Kalau misalnya right ventricular hypertrophy itu untungnya cuma ada satu kriteria, yaitu R lebih dalam dibanding S di V1 dan S lebih dalam dibanding R di V6. Iya. Kalau misalnya kalian ingat tadi V1 itu normalnya bentuknya itu adalah sedikit defleksi ke atas, ada dalam, ada ke atas kecil, ada gini. R ya. Tapi kalau right ventricular hypertrophy kamu lihat dia R-nya dalam banget, tinggi banget R-nya, bahkan sampai nggak ada gelombang S-nya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kalau misalnya kamu lihat gambaran lead-nya tadi, V1 V2 itu letaknya itu dekat dengan septum ya, jadi dekat dengan right ventricle. Otomatis kalau misalnya ventricle kita jadi menebal, otomatis tebalnya jadi sama dong dengan left ventricle, yang seharusnya jalannya dari septum, left ventricle, right ventricle, jadinya septum, right ventricle, baru left ventricle. Makanya itu waktu di V1, karena V1 depannya right ventricle, otomatis jadi gelombangnya tinggi karena dia arahnya ke right ventricle terus. Tuh, V1, V2. Sedangkan kalau misalnya di V6, S-nya lebih dalam. Kenapa S-nya lebih dalam? Karena vice versa-nya dia gitu. Jadi V1-nya tinggi banget, tapi di sini S-nya dalam banget. Nah, kalau misalnya left ventricle hypertrophy, sebenarnya ada banyak kriteria, tapi yang biasanya aku pakai itu yang Sokolow Dion kriteria, dan aku diajarin biasanya pakai itu. Kalau left ventricle hypertrophy itu, gambarannya dia tuh sama seperti R sequence normal, tapi kelihatannya adalah R-nya kok tinggi banget sih. Nah, rumusnya itu adalah R di V5 V6, ditambahin S di sini, itu tuh lebih dari 35 mm. Kalau misalnya kamu lihat di sini aja, dia sudah 1, 2, 3, 4, 5. Udah mau, ini kotak besar ya, udah mau hampir 25 mm sendiri. Tuh. Sebenarnya ada juga yang kriteria kedua itu pakai AVL. Tapi biar aku gampang ingatnya, aku kalau ngeliat ventricle hypertrophy itu ngeliatnya di chest lead, karena chest lead itu punyanya bagian dari ventricle. Ventricle dan atrium sebenarnya, cuman gampangnya ingatnya aku gitu. Jangan membanyak-banyak hafal, karena hafalan kita sudah sangat banyak. Nah, yang kedua itu ada juga bundle branch block. Ini sebenarnya aku dapat jembatannya ini tuh waktu aku kan TTD, dan ini sangat membantu ya. Jadi William, itu tuh terjadi dari W, left bundle branch block, sama M. Kamu lihat W sama M-nya tuh di V1, V2, sama di V5, V6. M itu yang kalau misalnya dulu kita belajar itu yang kita kenal sebagai telinga kelinci kan, gini kan. Nah, kita lihat yang left ya. Kalau di sini kita lihat ada W-nya kan. W, ini M-nya. Dapat ya? William. Kalau misalnya Moro, tinggal kita balik. Berarti M dulu di V1, V2, melambangkan right bundle branch block, dan terakhir di V5, V6-nya W. Dapat ya, sini M-nya. Kalau di sini W-nya sebenarnya nggak terpatan juga sih. Gitu. Tapi biasanya kelihatannya M-nya pasti kamu bisa bedain lah, terlihat berbeda lah M-nya. Next itu iskemik. Kalau misalnya dulu kita belajar waktu preklinik ya, pasti pada tahu perjalanan STEMI. Awalnya yang waktu hiperakut itu ada S elevation, ada hyperacute, kalau nanti ada T inversion, kalau nanti terakhir sisa pathological Q wave. Nah, Q wave ini terjadi karena dia necrotic muscle-nya itu nggak bisa generate electrical forces lagi. Tapi yang harus didasari di sini adalah necrotic muscle doesn't generate electrostatic forces. Ini tuh cuma punyanya STEMI. Kok bisa cuma punyanya STEMI? Karena waktu kita mengalami, waktu terjadi NSTEMI, itu tuh infark tuh hanya terjadi di subendokardium. Kita bisa bilangnya kayak setengahnya doang lah daerah subendokardiumnya yang kena. Sisanya myokardiumnya tuh masih ada. Berarti masih ada sisa jaringan myokardiumnya. Berarti otomatis masih bisa membentuk electrical forces dong. Jadi kalau misalnya dia punya pathological Q-wave, udah pasti dia punya riwayat STEMI sebelumnya. Tapi ada juga namanya physiological Q-wave, karena tadi waktu V6 kita lihat kan ada defleksi kecil, baru R. Nah, kriterianya ada dua, yaitu antara dia durasinya lebih dari sama dengan satu kotak kecil, atau kedalaman dia ke bawah, itu 25% dari tinggi QRS. Tapi ada juga yang pakai itu sepertiga. Sebenarnya hampir sama-sama lah ya, mirip-mirip lah ya. Kita lihat contohnya itu di page selanjutnya. Kalau misalnya kamu lihat yang kiri ini tuh memenuhi kriteria yang durasinya satu kotak kecil. Ini normal ya, ini hampir kayak cuman, apa sih nih? Tengahnya lah ya. Tapi kalau patologikal, walaupun depth-nya dia atau panjangnya dia nggak sampai setengahnya, bahkan cuma seperberapa kecil banget, tapi durasinya dia itu mencapai satu kotak kecil. Nah, kalau misalnya kanan itu contoh yang panjangnya ya. Jadi depth-nya itu ingat ya QRS, berarti kamu lihat Q, kamu lihat R, kamu lihat sepanjang ini. Kalau misalnya kamu lihat ini aja sudah hampir mau nyentuh setengahnya dari QRS-nya kan. Hampir 50% lah, otomatis tercapailah 1/3 atau 25%-nya itu. Terus kalau misalnya kamu lihat Q-wave, kalau kamu ditanya lokasi STEMI-nya, persis kalau misalnya kamu lihat arah, persis sama kayak kamu lihat STEMI, nanti lokalisasinya tuh sama. Nah ini dia, kita masuk ke yang samanya STEMI. Jadi STEMI itu tuh ada banyak kriterianya. Kalau misalnya main laki-laki di atas sama dengan 40 tahun itu di V2, V3 tuh minimal 2 mm, berarti 2 otak kecil, sisanya minimal 1 mm. Kalau misalnya kurang dari 40 tahun minimal 2,5 mm dan 1 mm, misalnya sama. Bedanya cuma di woman itu 1,5. Berarti bedanya cuma di V2, V3 itu kalau misalnya di atas 40 tahun itu 2, dikurang 40 tahun itu 2,5, kalau misalnya cewek cuma 1,5. Ini aku bilang ya progression-nya. Awalnya acute-nya ada stabilization, kalau nanti bahkan hours sudah bisa muncul Q-wave, cuman biasanya jarang sih aku lihat. Biasanya Q-wave tuh kalau misalnya aku lihatnya, kalau misalnya dia udah later weeks tuh baru dapat kasus-kasusnya. Kalau nanti ada T-wave inversion, kalau nanti akhirnya semakin normalize, sisa Q-wave. Ini dia yang sering ditanyain sama perseptor. D, dia lokasinya di mana, terus arteri yang kena di mana. Kenapa aku mau tunjukin kalian penempatan chest lead-nya tadi? Karena biar kamu bisa gampang ingetnya. Kalau V1, V2, itu daerahnya dekat septum. Saya anggap aja ini jantungnya. Walaupun sangat jelek. Ya. Ini kan V1 di sini. Ini V2 di sini. 3, 4 di sini. Nggak aku tulis deh. 3 di sini. 4 di sini. 5 di sini. 6 di sini. Nah, V1, V2 itu punyanya septum daerah sini. Ini kan septum kita kan. V1, V2 itu punya sini. Sedangkan 3, 4 itu punyanya anterior atau kalau misalnya di lili itu dia pakainya anteroapikal. Terus V5, 6, V5, V6 itu punyanya daerah lateral dong, karena daerah lateral kita kan. Makanya gitu. V5, V6 ditemenin sama 1 sama AVL. L ini tuh gampangnya tuh left. F ini tuh fit, sama R itu gampangnya tuh right. Nah, kalau misalnya sisanya, saya tinggal 2, 3 AVF, yaudah, dia punyanya inferior. Tuh. Sebenarnya kalau misalnya ingat ini tuh juga bisa, yang aku gambarin tadi ya, ini gampangnya punyanya 1, ini punyanya 2, ini punyanya 3. Terus kalau misalnya kamu lihat dari jantung, ini ada gini, sama gini. Nah, pokoknya 2-3 AVF itu kan kalau misalkan melihat arahnya itu kan ke bawah. Makanya itu dia punyanya inferior. Tuh. Kalau misalkan kamu ingat kamu naruh lead-nya di mana, kamu taruh letaknya, kamu sebenarnya nggak usah ngeliatnya juga pasti hafal. Karena kamu tahu, oh ini emang melambangkan ini. 3-4 tuh depannya apex. Jadi daerah anteroapikal, 5-6 itu daerahnya tuh di lateral. Sampai jadi otomatis melambangkan lateral. Pertanyaan selanjutnya, arteri yang kena mana? Kalau inferior, yang kena itu RCA. Kalau misalnya, aku nggak ada sih anatomi jantungnya. Tapi kalau anteroseptal itu yang kena LAD. LAD itu kan left anterior descending artery kan, depan kanan. Jadi otomatis dia memperdarahinya bagian anterior sama bagian septumnya. Kalau anteroapikal kan pojok lagi. Otomatis dia daerahnya LAD yang bagian distal. Sedangkan kalau anterolateral itu daerahnya LCX. Next-nya non-ST elevation atau NSTEMI. Jadi kalau misalnya NSTEMI itu kan non-ST, berarti kita nggak ngeliat ST elevation, kita ngeliatnya dia malah ST depression. Atau bisa juga T-wave inversion, jadi bukan cuma depression aja ya, T-wave juga bisa ya. Nah, biasanya itu ada 2 macam, itu antara dia horizontal atau dia downsloping. Horizontal atau dia downsloping. Dengan kriterianya harus lebih dari 0,5 mm di 2 lead. Jadi lebih dari 0,5 mm berarti 1 kotak kecil, setengah kotak kecil ya, di 2 lead yang berbarengan. Oke. Ini aku juga ada contoh lagi nih. Mungkin ada yang mau jawab di kolom chat dulu. apa yang terjadi pada pasien ini? Halo, halo, apakah masih mendengarkan aku di sini? Boleh dicoba, gengs, ini punyanya apa? STEMI anterosepta apikal. Oke, kalau misalnya STEMI anteropostal apikal. Coba kita lihat ya. Anterosepta berarti punyanya anterosepta V1, V2. Ya, betul. Ini tinggi. V3, V4. Ah, hampir, tapi nggak juga. Tapi satu lagi ada lateralnya, betul. Nah, ketinggalan satu, yaitu di satu sama AVL-nya ini. Kalau misalkan nanti juga ada elevasi nih di sini nih. Jadi jawabannya yang benar adalah ini, S elevation-nya tuh ada di V1 sampai V3, sama di 1 dan di AVL. Antero, lateral, STEMI. Hampir benar ya. Nah, selanjutnya itu ada NSTEMI sama STEMI yang aku bilang tadi. Kalau NSTEMI itu, dia cuma terjadi iskemia itu subendokardial. Sedangkan kalau STEMI itu jadinya transplor iskemia. Terus yang sering ditanya itu adalah acute coronary syndrome itu merupakan terjadi dari tiga kejadian lah ya. Intinya ada STEMI, NSTEMI, dan UAP. Kalau misalnya STEMI, otomatis namanya ada S elevation. Kalau NSTEMI dan UAP, berarti yang non-STEMI itu antara S.A. depression atau dia T-wave inversion. Bedanya lagi ada dari cardiac markernya. Kalau NSTEMI, cardiac markernya positif. Kalau UAP, cardiac markernya negatif. Nah, terakhir ini ada ST segment dan T-wave abnormality. Biasanya sih ini tuh buat kita ngelihat metabolik paling gampang. Kalau misalnya dia hipokalemia, yang ini ya, itu tuh kamu lihatnya ST depression. Jadi jangan kira ST depression tuh punyanya STEMI aja, karena nggak ada juga karena metabolik lain yang bisa bikin ST depression. Kadang T-nya itu flat atau kita bilangnya shallow, tapi dia nggak ada prominent U-wave. Jadi setelah T ada gelombang satu lagi nih, gelombang U. Kamu boleh curiga ini hipokalemia. Tuh. Kode kedua itu ada hiperka. Hiperka tuh gampang, ingatnya tall T. Jadi T-nya tuh tinggi banget. Tapi ada kriterianya lagi. Kalau misalnya dia di lead limb, berarti di 1, 2, 3 AVR, AVF, dia tuh lebih dari 5 mm. Tapi kalau dia di lead chest, itu dia lebih dari 10 mm. Terus kalau misalnya, sebenarnya ada derajat-derajatnya lagi sih. Kalau misalnya dia severe, bisa sampai P-wave-nya flat, QRS-nya bisa sampai widen. Nanti lama-kelamaan kalau hiperkalemia itu bisa terjadi memicu terjadinya aritmia. Tuh. Saya aku bilang sebelumnya, QT interval itu juga bisa dipakai buat melihat hipokalsemia dan hiperkalsemia. Kalau misalnya hiper, QT-nya dia shorten. Kalau misalnya dia hipo, QT-nya dia malah memanjang. Kalau misalnya aku gampang ingatnya itu adalah kan kalsium kan dipakai buat salah satu permainan yang action potensial kan. Otomatis kalau misalnya banyak action potensialnya tinggi dong, maka itu dia cepat shorten. Kalau misalnya dia dikit, action potensialnya nggak capek, maka itu dia lebih long gitu. Oke, nah ini kita sudah sampai sesi terakhir. Ini ada quiz time, ada aku nyediain kalau nggak salah ada 3 atau 4 gitu ya. Boleh ya kita coba satu-satu. Sekarang coba kita bacanya urut ya dari heart rhythm, heart rate, terus kita juga lihat apa namanya aksisnya, kita lihat intervalnya normal atau enggak, P wave, QRS sama ST sama T wave abnormality-nya. Oke, yang pertama boleh dijawab di kolom chat. Coba kasih clue, Cak. Kasih clue buat teman-teman. Kasih clue ya. Cluenya sebenarnya sih kita coba, aku coba trial satu urutan ya dari awal ya. Anggap aja ini sudah terkalibrasi ya, karena aku nggak nyertain pasti bawahnya sini kalibrasinya berapa. Kita pertama lihat berarti dari heart rate-nya dulu ya, heart rate-nya dulu ya. Kita atlet dua panjang, kelihatannya reguler ya, hampir sama ya mereka semua, nggak ada masalah. Terus kalau sudah kita lihat ada namanya P dikoti QRS, QRS-nya didahului oleh P semua, di semuanya. Terus kalau sudah jaraknya, ini nggak terlalu kelihatan sih, tapi ini hampir 1, 2, 3, 4 lah, hampir 0,12 second. Berarti ini kita bisa simpulkan ini sinus rhythm, terus ini juga reguler. Hanya kita ngitung rate-nya dia. Aku pakai yang kotak besar aja ya, biar gampang hitungnya. Berarti ini 1, 2, 3, 4. 4 kotak besar, sama ada satu kotak kecil, sama hampir satu kotak kecil. Tapi kita hitung rata-rata, berarti kakak ini 75-an ke bawah lah. Karena 300 bagi 4 kan, terus ada masih ada kotak kecilnya. Selanjutnya kita lihat aksisnya. Lead satunya, dia defleksi ke atas. Positif ya. Lead AVF-nya dia juga defleksi ke atas. Nanti positif-positif. Normal nih. Jangan lupa. Kita juga bisa lihat recheck lagi duanya. Duanya dia, ini nggak ada ya, di dua ya. Duanya dia juga positif, berarti ini masih masuknya aksis normal. Oke, untuk intervalnya, PR-nya tadi kita udah hitung yang normal ya. QRS-nya kita lihat juga dari lead sini. 1, 2, 3, 0,12 ya, hampir peti-peti lah ya. Masih normal. Terus kalau sudah untuk corrected QT-nya agak sedikit PR sih ya kita hitungnya, tapi coba kita hitung ya. Lihat yang jelas ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dah. 13-14an lah ya. RR-nya tadi kita dapat ada sekitar 4 kotak ya. Berarti 20 dikali akar 20 ya, berarti 14 dibagi akar 20-an. Koma 4, 14 dibagi akar 20. Dapat 3,1, berarti QT-nya dia masih oke ya. Masih hitungannya normal. Oke, terus lihat apakah P wave-nya ada masalah, lihat di lead 2-nya dia. Lead 2-nya dia normal kok, nggak ada memanjang, durasinya amplitude 2,5, berarti P wave-nya nggak P pulmonal, nggak P mitrale. Lanjut kita lihat QRS. QRS kita ngeliatnya biasanya di lead chest. V1-nya apakah norm R, apakah dua RVH dulu? R-nya tinggi nggak dibanding S? Oh nggak, berarti masih normal. Jangan lupa kok udah bisa LVH yang gambarannya normal. V6-nya berapa nih? Ini dia hampir 5 kotak, 10, 12. Bandingnya sama 11 di sini. Ini cuman ada 10, berarti 20, hampir 21-an kotak lah ya. Berarti masih belum kecape LVH. Berarti dia nggak LVH, dia nggak RVH. Terus lihat apakah bundle branch block. Di sini kelihatan ya sama sekali nggak ada telinga kelincinya, nggak ada W-nya, nggak ada M-nya, berarti nggak ada. Terus kita lihat perhatiin, apakah ada Q-wave-nya? Q-wave patologikal di sini kecil, tapi nggak nyampe satu kotak. Di sini juga nggak ada, kecil. Di sini nggak ada, berarti dia nggak ada patologikal Q-wave. Ini ada dikit, tapi kecil banget, nggak nyampe satu kotak. Terakhir kita lihat ST segmen sama T-wave-nya. ST segmennya ada elevasi nggak nih? Satu nggak ada, AVL-nya juga nggak ada, 2, 3 AVF-nya nggak ada. Biasanya ngerti gambarnya gitu ya, kamu kalau ngeliat satu ngeliatnya AVL, 2, 3 AVF langsung kamu singkirin ada inferior atau enggak. Udah kamu lihat V1, V2 nggak ya, nggak ada elevasi. V3, V4 nggak ada elevasi juga, V6 juga nggak ada elevasi. Udah terakhir kamu lihat T-wave-nya. T-wave-nya tadi kita kan ada hitung kan, QT-nya normal, berarti nggak ada hipokalsemi maupun hiperkalsemi. kita lihat T wave-nya kok kelihatannya agak tinggi ya. Tapi kalau misalnya di cordialis, ingat minimal tuh 10. Sedangkan dia cuma baru nyampe hampir satu kotak besar tambah kira-kira satu kotak kecil lah, jadi 6 mm. Jadi belum nyampe juga dia tall T. Jadi konklusinya EKG-nya adalah EKG yang normal. Tuh contohnya ya. Biasanya sih kalau misalnya aku laporan sama dokter-dokter sih, kalau misalnya gitu mereka sudah sangat puas sekali. Nah, kita coba trial selanjutnya. Apakah yang terjadi pada pasien ini? Link sejam di kolom chat. Kalau misalnya kepanjangan ngomong gitu, ada abnormalitasnya. Kalau kayak gini, apakah aku tanya ya? Ini dia jawab di chat aja ya. Ini dia pertama kita lihatkan ritmenya ya. Ini P-nya diikuti. Apakah ini sinus ritm atau ini nggak sinus ritm? Ya tidak sinus ritm atau tidak sinus ritm. Gimana guys, apakah ini sinus ritm ataukah ini bukan sinus ritm? Jangan malu-malu, chat aja, nggak apa-apa. Kalian latihan baca EKG gini, jadi kalau misalnya disodorin EKG, jangan kaget gitu. Aku bantu nih, sinus ritm atau enggak dia? Yoriska bilang tidak sinus ritm. Oke, kita biasanya aku senang lihatnya dari lead 2 panjang ya, buat lihat ritm amaretnya ya. Jadi sebenarnya Yoriska ini adalah sinus ritm, karena kalau misalnya kamu lihat ini ada P-nya, ada conduction delay-nya, ada QRS-nya juga, ada P, ada conduction delay, ada QRS juga, ada P, ada conduction delay, ada QRS juga. Oke, jadi masih sinus ritm. Next-nya apakah rate-nya dia reguler atau enggak? Rate-nya terlihat sekilas reguler ya. Coba boleh ada yang mau ngitungin heart rate-nya? Kayaknya Cak, teman-teman masih bingung deh. Soalnya kan kalau di slide ini tuh gelombang T-nya tinggi kan. Oh iya. Nah, jangan-jangan teman-teman jadi terkecoh gitu. Jadi coba boleh itu tips dan triknya gimana nih Cak, supaya dia sebenarnya ngitungnya gimana sih? Itu gelombang T tingginya gimana cara bedain dari gelombang P gitu. Oke, jadi sebenarnya karena kalau misalnya kamu perhatiin jelas-jelas ini sebenarnya lead 2 ini ya, ini emang ada gelombang tinggi ini punya siapa sih kalau tinggi banget? Tapi kalau kamu lihat selanjutnya ada gelombang kecil lagi, terus kamu lihat ada komplek QRS, berarti ini punyanya P, ini punya QRS, ini punyanya T. Kalau misalnya kamu bingung lihat lead 2, yaudah kita coba cari deh lead lain yang enak dilihatnya deh. Nih, lead V1 nih. Lead V1 ini yang enak dilihatnya nih. Masih ada P-nya kan di sini? Ada QRS-nya, ada P-nya juga. Ada P, ada QRS, ada P-nya. Berarti abnormal sama lihat loh, kok ini ada yang tinggi-tinggi nih punya siapa? Nah, tadi kayaknya ada yang udah jawab nih. Jadi ini merupakan contoh pasien EKG hiperkalemia. Kalau misalnya kita lihat kriterianya, kalau misalnya di lead yang sini ya, lead limb ya, minimal tuh dia 5 mm. Kelihatan banget di lead 2 sama di lead 3, AVF hampirnya nyampe ya. Lead 1 lah kelihatan nih. Lead 1 tuh T-nya dia tuh sudah 5 tambah kira-kira 3 kotak, berarti 8 mm. Kalau di AVF dia pas banget nih, 5 mm. Di lead 3 dia nggak nyampe lah, baru 4 mm. Tapi ketika kamu lihat di lead, lead cordialnya, kan dia minimal 10 mm kan. Di V2 ini hampirlah nggak nyampe, masih dikit. Tapi di V3 hampir 1, 2, hampir 12 kotak. Di V3-nya dia dari sini ya, ini 2, 1, 12 kotak juga. Di V5 pas 10 kotak. Di V6 tapi dia nggak nyampe. Jadi ini salah satu contoh pasien hiperkalemia. Tapi yang masih belum severe. Loh kok aku bisa tahu belum severe? Karena P-nya dia belum mulai mendatar, terus QRS-nya dia belum mulai melebar. Kalau misalkan melihat masih ini dua kotak, masih dua kotak, masih dua kotak. Berarti ini belum severe hiperkalemia. Tuh. Pak, selanjutnya. Nih, ini pasti, ini sering banget kalian bakal ketemu kalau misalnya kalian lagi ikut rotasi dokter jantung ya, pasti bakal sering banget ketemu pasien ini. Coba diagnosisnya apa? Diagnosisnya apa dulu deh? Cluenya kalau misalnya kalian perhatiin itu tuh ada kejanggalan di lead 1, terus kalau ada di AVL, terus 2-3 AVF-nya juga aneh. Karena satu AVL kita lihat V5 V6-nya. V5 V6-nya ada aneh nggak ya? Lihat lead chest line-nya, V1, V3, V4-nya, V3-nya agak sedikit aneh dikit nih. V4, V2, V1 itu masih oke. Ada yang tahu ini diagnosisnya apa? STEMI, ya betul. STEMI ya. STEMI anterolateral. Anterolateral. Kita lihat lateralnya kita dapat ya. Kan minimal 2 lead ya, berarti 1 AVL dapat. Memang V6-nya bisa dibilang ST-nya sih nggak meningkat ya, kayak nggak elevasi ya. Tapi kita dapat di sini adalah hiperakute. Kayaknya tinggi banget. Ini juga salah satu marker dari ST elevasi. Anteriornya kita lihat ada masalah nggak di anterior. ST-nya depresi nih malahan. Nah, bukan ST elevasi. Berarti ini lebih ke STEMI lateral aja. Tapi yang aku mau tekanin kalian di sini adalah kalau misalkan perhatiin 2-3 AVF-nya kok bisa depresi sih. Nah, kalau misalnya kamu lihat STEMI, kita biasa terkenal dengan reciprocal lead-nya. Jadi lead yang lawan arah dengan daerah STEMI-nya itu, dia bakal mengalami ST depresi. Jadi jangan ketukar, jangan kamu bilang, oh dok, ada STEMI, ada NSTEMI dok, ya kan? Ada yang ST elevasi, ada yang NSTEMI dok. Nah, yang 2-3 AVF ini adalah punyanya yang reciprocal lead-nya, bukan punyanya NSTEMI. Tuh. Kalau gitu ini kan lateral aja ya, nggak ada anteriornya ya. Berarti arteri yang kena arteri apa? Kalau dia lateral. Kalian buat catatan kalian nih. Kalau lateral yang kena adalah arteri. Yang kena LCX ya, kalau lateral tuh left circumflex artery. Oke, next-nya ya ini dia apa yang terjadi pada pasien ini. Masih 18 tahun nih dia nih, masih muda nih, cewek lagi. Ada yang punya ide? Coba-coba aja kenapa ini pasiennya. Oke, ada yang jawab. Ada yang jawab NSTEMI inferior. Berarti labnya di inferior, berarti labnya di 2-3 AVF. Sebenarnya kita bilang ST depresi enggak ya, tapi benar ya, dapat di wave inversion-nya dapat ya. Tapi yang kita bisa lihat di kasus ini adalah udah kasihkan nih STEMI. Sebenarnya pasien itu kelainannya ada di QRS kompleksnya dia, kalau misalkan perhatiin. Ingat, kalau misalnya lihat QRS, kita lihat dulu apakah di RVH atau LVH. Aku bilang lihat RVH dulu paling gampang. R-nya tinggi nggak? Oh, R di sini tinggi banget nih dia. R lebih tinggi dibanding S nih di sini. Terus di sini S-nya nggak terlalu dalam sih, tapi kita dapatnya di sini R-nya tinggi banget di V1, V2-nya nih. Dapat nih, tinggi banget. Nah, ini salah satu contoh dia merupakan kasus RVH. Nah, kok bisa ada T-wave inversion gini? Bahkan di V1, V2, V3 kamu lihat bahkan sampai ada kayak acceleration sedikit. Nah, ini tuh yang kita kenal dengan RV strain. Jadi, RV strain itu karena dia right ventricle hypertrophy, otomatis kerjanya dia lebih banyak dong. Otomatis kayak hubungannya dengan supply dengan demand-nya dia tuh kayak ada yang nggak terpenuhi, maka tuh munculnya RV strain seperti itu. Nah, next-nya. Oke, ini terakhir nih. Apakah yang terjadi pada pasien ini? Ini clue-nya kesalahan dia itu ada kesalahan di ritmenya dia salah. Ada yang punya ide pasien ini kenapa? Kesalahannya di ritem nih. Udah berarti lihatnya lead 2 panjang aja. Apa yang terjadi di lead 2-nya dia? Oke, aku bantu ya kalau gitu ya. Oh, udah ada yang jawab nih. Ya, betul Ismi. Ini AV block. Sebenarnya tadi aku nggak singgung sih. Aku mau tes sekalian. Apakah masih ada yang nempel ilmunya waktu preklinik? Jadi kalau misalnya kita lihat, kenapa aku bisa bilang ini nggak sinus rhythm? Kalau misalnya kamu lihat kompleks ini, tapi sampai kok P diikuti QRS, QRS diikuti P. Ini juga sama. P diikuti QRS, QRS diikuti P. Ini juga sama. Tapi waktu kita lihat ini, loh kok ada gelombang P? Kemana QRS-nya? Kita lihat ini, loh kok ada gelombang P, mana QRS-nya? Otomatis ini langsung jadi sinus rhythm. Kok ada kalau misalnya kita masuk, kita lihat PR-nya dia, PR-nya kok yang ini masih normal nih, tapi kok ini makin panjang, kayak udah nggak nyampe 5 kotak deh. Ini udah fix banget nih lebih dari 5 kotak, ya kan? Makin panjang. Nah, ini tuh merupakan contoh dari AV block derajat 2 tipe yang 1, yaitu Mobitz type 1. Cluenya adalah makin lama makin panjang PR-nya, terus tiba-tiba ada dropping dari QRS. QRS-nya hilang. Nah, ini contoh AV block tipe 2. Kalau misalnya aku jelasin AV block lagi tuh, kalau jelasin aritmia lagi tuh panjang, karena nyentuh AV block, sekarang nyentuh flutter, sekarang nyentuh fibrilasi. Jadi ini cuma aku sentil-sentil dikit, apakah masih ada yang tahu gangguan ritme itu apa aja. Oke, next. Oke, ini referensi aku. Aku ambil dari Lili, Patov, tuh sama ada satu-satunya buku EKG yang aku perlukan. Aku kebantu banget pakai buku itu. Sama sisanya aku dapat contoh-contoh EKG-nya tuh dari internet. Oke, terima kasih semuanya. Makasih yang udah dengerin. Kalau misalnya aku ada salah atau ada yang itu, boleh banget dikoreksi. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, boleh banget nanya. Sebelum aku tutup, mungkin aku buka Q&A dulu ya. 5 menit boleh di kolom chat kalau ada yang mau tanya, nanti aku bantu jawabin. Mantap, Cak. Selagi kita nunggu untuk teman-teman chat untuk tanya, boleh banget ya teman-teman untuk ngechat, soalnya kalau kita belajar itu, kalau kita dengerin tuh retensinya pasti minim ya, kayak kita dengerin lecture gitu, pasti ya bosen ya. Yang penting kita tuh harus tanya jawab dan kita tuh harus gak apa-apa salah gitu. Supaya kita sama-sama belajar, retensinya juga sama-sama lebih tinggi juga ntar. Mungkin kalau ini, Cak, mungkin teman-teman ini kali ya, dikasih clue-cluenya aja, Cak, tentang gini. Oh, ini ada pertanyaan nih. Dari Yordan Kusuma, gimana, Cak? Kalau pasien dextrocardia, apakah pertanyaan bagus ya, Yordan? Gimana, Samira? Pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau misalnya dextrocardia, ya jarang banget sih. Aku hampir bilang kayak aku dapat pasien bahkan nggak pernah ya. Kalau misalnya dextrocardia yang pasti berbeda itu adalah pemasangan lip chest. Kalau misalkan tahu pernah ada yang reverse yang V3R itu satu contohnya, tapi aku nggak nyertain sih ya. Kalau pemasangan lip sejujurnya aku kurang tahu ya, karena nggak pernah ketemu pasiennya, jadi aku juga nggak pernah tahu. Tapi boleh buat PR nanti aku cari tahu ya. Tapi mungkin Kusena ada tahu apakah pemasangannya berbeda? Iya, terima kasih. Itu jadi mungkin aku tambahin jawabannya Caca ya. Jadi kalau dextrokardia benar kan jarang. Tapi kalau setauku kalau dextrokardia sih pemasangannya sama. Tapi cuman ntar dia harus dikasih anotasi. Kalau misalnya ntar ya tentunya kamu nggak bisa pasang V1 sampai V6-nya di sisi kiri. Kamu pasti harus pakai disesuaikan dengan posisi jantungnya gitu. Dan sebenarnya ntar itu harus dikasih anotasi juga ntar ke pasiennya, ke dokter. Pas kamu konsul ke dokter jantungnya, kamu wajib kasih anotasi kalau ntar ini dextrokardia, ini nggak normal posisi jantungnya begitu. Tapi ntar yang baca juga pasti bukan dokter umum, tapi lebih ke dokter spesialis jantungnya. Karena itu butuh modifikasi khusus. Coba balik ke ini, Cak. Ada gambar ini nggak tadi yang derajat-derajatnya? Derajat mana nih, Kus? Bentar. Derajat setiap limlits gitu. Bukan ini kan? Bukan. Yang teori awal. Kan nggak ada deh, Kus. Oh, nggak ada ya? Oke. Nggak apa-apa, tapi gini, kalau misalnya, sebenarnya itu kan kita ngomongin pemasangan, itu secara umum kan tertopiknya itu pemasangan EKG pada kondisi-kondisi khusus. Nah, tapi itu menarik untuk dibahas, tapi bukan untuk hari ini. Mungkin ntar kita mungkin bisa bikin kelas khusus yang lain, kita mungkin bisa undang dokter yang lebih apa ya, kompeten untuk jelasin. Nah, soalnya kalau kita bilang kita mau masa EKG itu biasanya kita pada pasien dewasa. Ntar kalau kita pasang EKG di pediatri sebenarnya ntar interpretasinya beda sendiri karena posisi dan fisiologi dari jantungnya sendiri berbeda gitu. Jadi ada modifikasi-modifikasi tertentu di setiap kondisi. Tapi mungkin kalau mau lebih jelasnya ntar kita mungkin bisa undang spesialis jantung ya lain kali ya, Cak. Boleh banget. Karena pemasangan khusus kan nih dextrokardia jarang banget, udah kita jarang ketemu pasiennya, bukan kita yang baca. Tuh. Nah mungkin ini Cak, ini ada ini nggak? Ini coba balik ke ini deh, slide yang banyak slide ada limlitsnya nggak? Nah oke. Nah, di sini ada, ntar ada ini, ada mnemoniknya 1, 2, 3. Ya, gue tahu arahnya tuh dari mana ke mana. Biasanya jadi kalau lead 1 tuh 1, 2, 3 tuh artinya dia punya L yang ada di hurufnya. Jadi kalau lead 1 tuh artinya right arm to left arm gitu. Jadi kan 1 L gitu. Kalau 2 itu right arm to left leg. Nah, kalau yang lead 3 itu left arm to left leg. Jadi, itu buat tips dan trik untuk ingetin dia punya leads-nya ya, arah-arahnya gitu ya. Ya, yang Eindhoven Triangle, teman, aku belum sertain sih ya tadi. Eindhoven Triangle tuh. Sebenarnya itu membantu banget kalau misalnya buat taruh ngerti fisiologi dari elektrokardiogramnya sih. Boleh nanti buat PR aku share lagi Eindhoven Triangle-nya ya. Ya, mungkin teman-teman ada pertanyaan lain? Nah, coba Cak, kita ke EKG dulu. Yang mana aja? Ya, jangan yang ini. Ya, misalnya contohnya yang lain coba. Yang lain. Oke, contohnya ini ya. Coba balik yang tadi. Nah, teman-teman, jadi kan kalau kita lihat EKG ini ya, sebenarnya kan gini, tadi kan Caca ngomong kita tuh bahasnya itu kan gelombang P, terus PR interval, baru kita ngomong ke QRS, terus kita ngomongin ke T. Tapi sebenarnya kita tuh ntar, kalau cara cepetnya, kita tuh nggak harus liatin semua itu di semua lead gitu. Jadi kita tuh ngerti kalau kita tuh mau cari P. Misalnya kita mau cari P, itu paling gampang kita liatnya either lu mau liatnya di P1, atau lu mau liatnya di lead panjang. Nah, jadi lu gak usah lihat P di AVR gitu, soalnya itu akan jauh lebih menyulitkan. Nah, kalau PR interval, kalau aku sukanya lihatnya di lead 2 panjang gitu. Nah, karena kenapa di lead 2 panjang? Karena kalau PR interval di lead 2 panjang, kita juga bisa lihat, ntar kalau dia ada block di situ, kita bisa lihat ritmenya gimana. Sekarang kita itu heart rate-nya yang untuk konfirmasi. Nah, kalau QRS biasa sukanya dilihat di mana nih kalau Caca nih? QRS. Senangnya V1, V3 sih aku. Chest lead sih. Iya, betul. Karena kalau ntar kalau kalian pelajari juga, kebanyakan kriteria-kriteria buat misalnya bundle branch block atau kriteria-kriteria buat hipertrofi itu harus lihatnya di anterior chest leads gitu. Tapi walaupun ada juga yang lihatnya di limb leads gitu. Jadi kita tuh selain harus ngerti cara bacanya, kita harus ngerti shortcutnya gitu. Supaya kita nggak buang-buang waktu kalau presenter nanyain. Nah, kalau ST segment itu harus dilihat di semuanya. Mungkin ini kali, Cak, buat teman-teman juga harus aware kalau ST segment ada elevasi diferensialnya, apalagi sih selain adanya STEMI gitu. Kan nggak semua ST elevasi itu STEMI gitu. Coba, Cak, mungkin ada insights gimana tuh? Aduh, kalau misalnya pertanyaan itu agak sedikit saja biar aku sih ya, karena aku ngasih basic yang biasanya sering dikepo-kepoin sama ini sih ya, kepo-kepoin sama perseptor sih ya. Boleh tuh buat next-nya kita belajar DDX line STEMI apa aja sih. Tapi yang pasti aku tahu tuh DD yang paling sering itu adalah perikarditis. Kalau misalnya kamu lihat STEMI, kalau sudah, loh kok anteroseptal iya, anteroapikal iya, anterolateral iya, terus tiba-tiba 2-3 AVF-nya iya semuanya STEMI, kamu jangan curiga itu STEMI, kamu lebih curiga itu perikarditis. Kalau kamu cocokin sama kliniknya, oh dia nyeri dada, terus dia demam juga, terus nyeri dada dia kok enakan kalau bungu ke depan, adalah itu kemungkinan besar itu perikarditis. Yang aku ingat sih DDX-nya yang sering keluar tuh gitu sih. Mungkin Kusena ada DDX STEMI lainnya? Ada banyak kalau buat estalopasi. Nah, tapi the main point itu kita gini, kalau kita lakuin EKG, teman-teman harus ingat kalau misalnya EKG itu walaupun dia adalah salah satu pemeriksaan penunjang yang paling sering dipakai dan paling bisa menjuruskan, dia itu tetap judulnya pemeriksaan penunjang. Jadi tetap harus dikorelasikan dengan klinis gitu. Kalau misalnya kita lihat ada ST elevasi tapi di usia muda dan nggak ada gejala, jangan-jangan ini bisa early recall, dimana itu bisa fisiologis gitu. Jadi harus teman-teman harus hati-hati dan jangan pikir kalau semua ST elevasi itu adalah STEMI. Ntar mungkin kita ada ini kali ya, kita bikin konten mengenai other causes of ST elevation selain STEMI. Supaya teman-teman juga aware. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Nah, oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin kita boleh ini ya, kita boleh tutup sesi tanya jawabnya. Ntar kita kalau ya aku skemut guys ya. Oh, sorry. Mungkin kalau teman-teman berkenan, mungkin kita boleh sedikit ini. On cam, terus kita dokumentasi. Ntar kalau teman-teman berikutnya mungkin mau request topik apa lagi selain tentang basics of EKG, contohnya kalian mau bahas tentang ini electrolyte abnormalities, atau top 10 EKG yang sering keluar, atau kita fokusnya misalnya cuman ke takiaritmia, itu juga boleh. Jadi ntar benar-benar kita bahas algoritma ACLS yang takiaritmia gitu. Oke. Oke, teman-teman, aku foto kita semua ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ntar teman-teman kalau berkenan boleh tag kita di IG, ntar kita repost. Kita berharap teman-teman semua dapat hal yang berguna ya dari 1 jam ini. Pesan-pesan. Oke, terima kasih semuanya ya. Kalau misalnya aku ada salah, kalau misalnya aku ada kurang itu boleh banget kalian kasih tahu aku. Nanti aku juga terima segala macam kritik karena kita sini mau belajar bareng-bareng. Buat kamu juga buat kita. Terima kasih ya semuanya yang udah hadir. Oke, aku end ya meetingnya.